Apakah benar salah satu yang DPO tersebut anak seorang mantan bupati? Semakin terkuak Vina, kasus Vina almarhum Cirebon. Apakah benar salah satu yang DPO tersebut anak seorang mantan bupati? Hayo penyidik segera turun ke lapangan, panggil mantan bupatinya. Ayo, ini jutaan rakyat Indonesia menunggu. Apakah benar salah satu pelaku yang DPO adalah anak mantan bupati? Sudah viral di mana-mana. Ayo penyidik Polda Jabar bergerak cepat. Jemput sekarang, malam ini juga. Jemput malam ini juga. Langsung sita semua handphonenya, semua sama istrinya, sama anak-anaknya, sama bapak, ibunya, opung, nenek, kakeknya. Oke, saya bicara ini sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina. Salam dari Bali. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.